Serangan jantung kerap disebut the silent killer ini bisa menyerang kapan saja dan siapa saja, tidak memandang usia dan status sosial. Rasa sesak hingga nyeri di bagian dada karena adanya penyumbatan di aliran darah. Benarkah kegemaran mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi hingga kurangnya berolahraga menjadi faktor pemicu serangan jantung? Di segmen kali ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Ade Meidian Ambari, akan mengulas secara gamblang. Berikut pemaparannya di Hidup Sehat Plus. Mengalami serangan jantung bisa tak kenal waktu bahkan tempat. Penyakit The Silent Killer ini bisa saja menyerang Anda ketika sedang sendirian di rumah. Lalu adakah penyebab seseorang bisa terserang penyakit jantung secara tiba-tiba? Kita tahu serangan jantung, bahasa medisnya itu disebut dengan sindroma koroner akut gitu ya. Sindroma koroner akut adalah suatu keadaan di mana itu terjadi pecah pembuluh darah atau sumbatan pada pembuluh darah koroner. Kita tahu bahwa jantung itu adalah pompa, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Dia diperdarai oleh dua pembuluh darah kecil yang disebut dengan pembuluh darah koroner, satu yang kanan, satu yang kiri bercabang dua. Kita tahu diameternya mungkin sekitar 1,5, paling besar itu 1,5 cm gitu ya. Apa yang terjadi? Kita kalau misalnya pasien dengan kolesterol tinggi, dengan darah tinggi, kena kencing manis, itu terjadi yang disebut dengan proses arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah pengendapan lemak pada dinding dalam pembuluh darah yang mengakibatkan penyempitan dari pembuluh darah koroner. Pada serangan jantung yang terjadi adalah pecah dari plak itu sendiri dan akhirnya terjadi sumbatan total. Akibatnya apa? Nyeri dada pada pasiennya. Bahkan sampai bisa menyebabkan kematian yang disebut dengan henti jantung mendadak. Penyempitan pembuluh darah koroner itu terjadi karena apa? Yang disebut dengan arteriosklerosis. Proses arteriosklerosis apa sih? Arteriosklerosis adalah suatu proses di mana terjadi endapan lemak pada dinding dalam pembuluh darah. Terjadi ini paling puluhan tahun gitu, nggak dalam 1-2 tahun gitu. Jadi sudah lama, sejak kita kecil gitu ya, di mana pola makan sangat berpengaruh, gaya hidup sangat berpengaruh gitu ya. Akibatnya apa? Pembuluh darah koroner yang diameternya 100% itu berkurang. Ya biasanya gejala nyeri itu timbul kalau dia penyempitannya lebih dari 70%. Aterosklerosis menumpuk makin lama makin menyempit yang disebut dengan plak. Ya disebut dengan plak aterosklerosis. Dan itu adalah salah satu penyebab terjadinya serangan jantung. Apabila apa? Plak ini lama-lama dinding luarnya itu menipis. Kalau dia menipis, ya terjadi erosi, dia pecah, akhirnya dia menyebabkan gumpalan darah di situ. Dan akhirnya terjadi sumbatan. Aliran darah tidak mengalir lagi ke otot jantung dan menyebabkan serangan jantung. Tidak menjalani pola hidup sehat tentu bisa memicu Anda terserang penyakit jantung. Selain itu, kita seringkali abai dengan gejala yang muncul sejak dini. Lantas, seperti apa ya gejala serangan jantung yang patut kita waspadai? Serangan jantung itu selalu mendadak memang. Dia akan didahului oleh gejala-gejala yang terkadang kita tidak aware gitu ya, tidak peduli tentang itu ya. Satu, biasanya gejala jantung itu dimulai dengan ada nyeri dada. Ya, nyeri dada khas dari jantung adalah nyeri di dada ini. Ya, dia di dada nyeri, kemudian seperti ditusuk berat gitu ya, kayak diremes ya. Terus dia menjalar, bisa ke lengan kiri, ke pundak, seperti tercekik gitu ya, sampai tembus ke punggung. Gejala ini kalau orang yang sudah biasa punya penyakit jantung koroner yang kita bilang dengan angina pectoris stabil, biasanya gejalanya hilang timbul. Jadi kalau dia nyeri nih pada saat aktivitas terus dia istirahat gitu ya, gejalanya hilang atau berkurang gitu ya. Tapi pada serangan jantung beda. 20 menit lebih gejala itu timbul. Jadi nyeri dadanya lebih dari 20 menit nih. Disertai apa? Biasanya ada keringat dingin, terus kemudian ada mual gitu ya, kayak dia mau muntah gitu ya. Sehingga itu tanda-tanda awal ya. Bahkan kadang-kadang ya disertai kayak mau pingsan gitu ya, pandangan kabur dan lain sebagainya. Kalau itu mulai timbul, terutama tadi nyeri dada ya atau sesak gitu ya. Sesaknya nggak enak gitu ya, itu cepat harus minta pertolongan ya. Pertolongannya kemana? Ya ke dokter gitu ya. Kalau serangan jantung kemana? Ke rumah sakit. Paling nggak ke gawat daruratnya, sehingga nanti mendapat pertolongan lebih cepat. Penanganan dini pada serangan jantung tentu harus cepat dan tepat. Jangan ragu untuk meminta pertolongan segera. Namun bagaimana jika kita terkena serangan jantung saat sendirian di rumah? Adakah cara mengatasi serangan jantung dengan kondisi ini? Jika Bapak Ibu sedang sendirian di rumah, terus kemudian nyeri dada gitu ya, nyeri dada yang tipe yang tadi saya jelaskan, serangan jantung gitu ya, nyeri lebih dari 20 menit, apa yang harus dikerjakan? Nomor satu, jangan panik gitu ya, itu nomor satu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita panik, nadi naik, tensi naik, justru memperberat serangan jantungnya. Yang kedua, telepon ya. Kalau misalnya sendirian, maka
boleh tanya misalnya telepon ke tetangga gitu ya, atau orang yang dekat untuk datang. Ada obat-obatnya yang diberikan oleh dokter. Biasanya kalau pasien dengan penyakit jantung koroner, dia sudah dapat obat yang harus ditaruh di bawah lidah tuh, kalau misalnya nyeri dada. Itu bisa dipakai. Namanya isosorbid dinitrat gitu ya, nitrat gitu paling gampang gitu ya, atau nitroglycerin, taruh di bawah lidah atau disemprot. Nanti lihat efeknya gitu ya, apakah menghilang atau berkurang atau lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau ada obat yang bisa dikunyah gitu ya, pengencer darah, kita bilang tuh antiplatelet gitu ya, aspirat, boleh dikunyah-kunyah 2 tablet gitu ya. Tapi yang paling penting, jangan panik, jangan sendiri, ada yang menemani. Itu. Kemudian yang harus dilakukan adalah segera ke rumah sakit. Ke rumah sakit menjadi penting. Apa? Karena serangan jantung ini kita katakan time is muscle. Semakin lama maka impact-nya, ya, akibatnya akan semakin berat. Kalau nanti tidak sadar pasiennya, terus kemudian ada pendampingnya, itu sangat baik. Jadi dia pendampingnya bisa melakukan bantuan hidup dasar. Jika Bapak Ibu sekalian menemukan ada pasien serangan jantung, terus kemudian tidak sadar, apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah bantuan hidup dasar, memberikan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru. Ya, caranya seperti apa? Satu, kita tentukan pasien ini betul-betul tidak sadar ya. Misalnya, pak, bu, bangun, gitu ya. Pasien kita tahu dia tidak sadar. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah apa? Minta bantuan. Kalau Anda cuma berdua dengan pasien, minta tolong orang lain gitu ya. Untuk apa? Untuk telepon nih, bisa telepon ke emergensi atau 119. Terus untuk membantu kita dalam melakukan bantuan hidup dasar. Setelah itu apa yang paling penting lagi adalah kita langsung melakukan kompresi atau pijit jantung. Berapa sih kecepatannya? Biasanya 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Jadi paling gampang kita cari nih, kalau pada laki-laki ya, di antara 2 puting, terus kemudian kita lihat tulang tengahnya, taruh jari di situ ya. Kurang lebih 2 jari ya di atas namanya ujung dari tulang tengah ini. Terus kemudian kita lakukan kompresi ya. Tuh. Ya. Kedalamannya 5 sampai 6 cm, terus kemudian kecepatannya dalam 1 menit 100 sampai 120 kali ya per menit gitu ya. Nah, di masa pandemi COVID ini, kita tidak melakukan yang disebut dengan bantuan nafas gitu ya, karena kita mencegah penularan. Apa? Karena kalau pasien ini tidak kita kenal, siapa tahu dia kena COVID gitu ya. Jadi kita tidak melakukan bantuan nafas di sini. Cukup memberikan kompresi dada, itu penting sekali. Dan ini bisa dilakukan oleh orang awam, dan harus bisa dilakukan oleh orang awam. Jadi kalau pasien tidak sadar, jangan ditepuk-tepuk gitu, dipijit-pijit gitu ya. Kita harus cek betul dan berikan bantuan pijit jantung pada pasien ini. Pemirsa, itulah tadi penjelasan tentang serangan jantung ketika kita sedang sendirian di rumah. Menjaga kesehatan jantung memang menjadi hal penting. Lalu tips agar bisa terhindar dari penyakit ini, berikut kita simak jawabannya. Kita tahu bahwa faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada 5 ya. Memang satu, hipertensi. Ini bisa kita cegah dari makanan, olahraga, minum obat-obatan gitu ya. Yang kedua, misalnya dengan dislipidemia, kita sebut sebagai kolesterol yang tinggi. Kita gimana supaya kolesterolnya rendah? Kolesterol totalnya di bawah 200 ya, kalau bisa LDL-nya di bawah 100 gitu ya. Itu kita cegah dari apa? Lifestyle, lagi-lagi dari makan, dari olahraga, kemudian dari minum obat misalnya dari dokter. Kemudian diabetes, kita mau apa? HbA1c-nya kurang dari 7 gitu ya, sehingga nanti gula darahnya terkontrol dengan baik ya. Dan merokok, tentunya berhenti merokok, tidak mengurangi rokok tapi berhenti merokok. Kita tahu bahwa rokok adalah salah satu faktor risiko ya, diharapkan kita faktor risiko nomor 1 untuk terjadinya serangan jantung. Terakhir mungkin faktor keturunan, tapi itu nggak bisa kita rubah, tapi bisa kita cegah faktor lain sehingga serangan jantungnya tidak terjadi. Saya Dr. Adi Median Ambari, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk Hidup Sehat Plus.